Damainya desa saat hujan rintik-rintik di sore hari dan gadis-gadis mulai mengaji. Keindahan, kesederhanaan, kedamaian yang tak dimiliki oleh warga kota. Alunan suara seruling membuat hati kita tenteram, damai. Rumah-rumah panggung yang terbuat dari pagar bambu. Ibu-ibu kampung memasak masih menggunakan kayu. Sungguh indah desaku. Sungguh damai desaku. Kita diajak keliling kampung nih, tapi cuacanya habis hujan banget, jadi licin. Hujan. Itulah gitu. Udah keluar. Mau berbuah lagi, sudah berkembang, kembangnya sudah keluar. Pun rambutan ya? Iya, ini mah ini lagi dapatnya gede-gede terus. Ini mah tanah perkampungan, jadinya enak. Enak ya? Enak sini mah rambutan kan kalau udah musim dukunnya sini mah. Ini kan pohon dukun. Dukunnya sono ngejejer berbaris. Jadi kita nih lagi jalan-jalan menelusuri kampung. Jadi warga sini itu baik-baik banget gitu. Nunjukin jalan, kita nanya dikasih tahu. Super ramah deh warganya. Jadi kita tuh dikasih tahu di sini tuh ada macam-macam jenis pohon, ada rambutan, ada nangka, cipedak, ada kelapa, ada mangga, ada segala macam. Pokoknya super super ramah banget deh warganya. Ular sanca di bawah, ular tanah, takutnya. Wah, bahaya dong. Ya kalau sekarang mah nggak ada lah. Namanya juga masih kebun ya. Ih, ada apa itu? Kayaknya sumur nih, sumur tua nih. Iya, ini sumur tua. Jadi untuk warga di sini itu masih pakai sumur. Jadi dia mau mandi atau mau mencuci baju atau mencuci piring itu masih menggunakan sumur tua ini. Hampir rata-rata penduduknya di sini itu rumahnya masih pagar. Mungkin juga masih apa dalamnya itu tanah gitu. Jadi belum ubin tuh semuanya, jadi masih pada pagar. Pokoknya indah banget, udaranya itu segar, sejuk, alami. Keren, keren, keren. Ada orang tua yang sedang menunggu anaknya kapan ia pulang.
Nah, ini rumah di pinggir sawah nih, jadi masih ada suara kodok, suara air mengalir. Pokoknya udaranya itu enak banget, seger. Sungguh indah desaku, sungguh damai desaku.